Berikut adalah materi dan soal belajar dari rumah di TVRI untuk kelas SMP dan sederajat hari Rabu 10 Juni 2020. Pada tingkat SMP, materi belajar dari rumah yakni mengenal gaya belajar yang pas untuk kita. Mengenal gaya belajar yang pas untuk kita dijadwalkan pada pukul 9.30 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Materi belajar dari rumah di TVRI ini juga akan mengajukan pertanyaan yang harus dijawab sebagai tugas di rumah. Berikut pertanyaan atau soal belajar dari rumah di TVRI untuk kelas SMP dan sederajat hari Rabu 10 Juni 2020. Soal yang pertama, sebutkan 3 alasan orang suka menunda pekerjaan. Soal nomor 2, apa gaya belajarmu dan mengapa kamu memilih gaya belajar itu? Adakah alat bantu yang kamu gunakan? Soal nomor 3, apa saja motivasi intrinsik belajar? Untuk menjawab pertanyaan ini, kamu bisa menyimak tayangan Belajar dari Rumah di TVRI edisi Rabu 10 Juni 2020 nanti. Berikut jadwal belajar dari rumah di TVRI hari Rabu 10 Juni 2020. Pukul 8 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat ada Jalan Sesama edisi Katak yang Menggonggong untuk PAUD. Pukul 8.30 hingga 9 waktu Indonesia Barat ada Belajar Bahasa Indonesia untuk SD kelas 1 hingga kelas 3. Pukul 9 hingga 9.30 waktu Indonesia Barat ada Anak Seribu Pulau edisi Merauke, Papua untuk SD kelas 4 hingga kelas 6. Pukul 9.30 hingga 10 waktu Indonesia Barat ada mengenal gaya belajar yang pas untuk kita untuk SMP. Pukul 10 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat ada tips menghafal dan membaca cepat untuk SMA. Pukul 10.30 hingga 11 waktu Indonesia Barat ada produktif di rumah untuk parenting. Jadwal ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan penyiaran TVRI dan Kemendikbud. Perubahan jadwal akan diinformasikan lebih lanjut. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Selamat belajar! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!